warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulida Sani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kuliah kerja ini dilaksanakan di RT3 RW3 Dusun Talon Rejo, Desa Sembulung, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh positif psikologis terhadap siswa, sehingga dalam pembelajaran dapat memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga nantinya pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan media visual berupa clipping. Apa itu clipping? Nah, clipping adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan tema yang sama dengan cara menggunting atau memotong beberapa artikel tertentu dari media cetak seperti koran, majalah, buku, dan lain sebagainya yang nantinya hasil potongan tersebut akan ditempel ke dalam media cetak berupa kertas, buku, atau kertas HVS, kertas karton, dan lain sebagainya yang kemudian dijilid. Tujuan clipping dalam kegiatan pembelajaran ialah untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran atau bahkan tema tertentu. Clipping memiliki tujuan sendiri, yaitu untuk dapat menggabungkan serta mengumpulkan suatu informasi atau pengetahuan dalam tema tertentu yang awalnya berasal dari sumber yang banyak dan beragam menjadi satu. Tahap-tahap pembuatan clipping. Yang pertama, menentukan tema clipping yang ingin dibuat. Yang kedua, mengumpulkan data clipping. Yang ketiga, mempersiapkan alat pembuatan clipping. Yang keempat, menggunting dan menempel. Yang kelima, membuat cover. Dan yang terakhir, melakukan penjilitan. Tema clipping pada kali ini ialah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengumpulkan data clipping. Kali ini, data clipping yang digunakan ialah lewat internet dan majalah. Yang ketiga, mempersiapkan alat pembuatan clipping. Alat-alatnya yaitu yang pertama, gunting. Kedua, lem kertas. Yang ketiga, kertas HVS. Yang keempat, pensil warna. Dan yang kelima, penggaris. Selanjutnya, simak video berikut ini, tutorial pembuatan media visual berupa clipping.
banyak kan manfaat-manfaat yang didapat dari media visual berupa clipping? Nah, sudah paham semua kan bagaimana tata cara membuat clipping yang baik dan benar dalam pembelajaran? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!